وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas mengenai hadis Aisyah, dan hari ini masih hadis Aisyah yang diriwayatkan dari Mu'adzah. Kita akan baca terlebih dahulu hadisnya, kemudian baru kita terjemahkan dan kita jelaskan. عن معاذة قالت عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها سألت عائشة رضي الله عنها فقلت فقلت ما بال الحائض ما بال الحائض تقضي الصوم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ولا تقضي الصلاة فقالت فقالت أحرورية أنت أحرورية أنت فقلت فقلت لست بحروريتي لست بحروريتي لا ولكن ولكن أسأل أسأل فقالت فقالت كان يصيبنا كان يصيبنا كان يصيبنا ذلك كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyyah. Dia seorang faqihah, meninggal dunia pada sanah 80 Hijrah, tahun 80 Hijriah. Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyyah. Suatu ketika Mu'adzah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ahlan wa sahlan. Bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perkara agama. Faqultu ma balul haid taqdi shaum, bagaimana seorang yang haid itu dia diharuskan mengqadha puasa, wala taqdi shalah, sedangkan dia tidak mengqadha salat. Bagaimana? Jadi pertanyaannya itu, atau kenapa alasannya? Jadi di sini bertanya kepada Aisyah mengenai alasan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Ahruriyatun anti? Apakah kamu ini kelompok haruriyah atau pengikut dari haruriyah?" Dan haruriyah ini adalah sebuah nama daerah yang berdekatan dengan Kufah, bernama Harura. Dan dari negeri ini keluarlah awal cikal bakal Khawarij yang keluar dari ketaatan kepada imam, dan mereka cikal bakalnya sudah tumbuh di zaman Nabi SAW dan berkembang di masa para sahabat Nabi SAW. Dan di antara hukum yang berlaku di kalangan Haruriyah, ya, yaitu Khawarij, bahwasannya seorang wanita itu diwajibkan mengqadha puasa dan salat. Dan ini yang didengar oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka menyelisihi sunnah Nabi SAW dengan mewajibkan juga qadha salat, bukan hanya qadha puasa bagi seorang wanita yang selesai dari haid. Dan karenanya ketika Mu'adzah ini bertanya kepada Aisyah, Aisyah pun kembali bertanya kepadanya, apakah kamu ini, karena Mu'adzah bertanya mengenai sebab alasan kenapa diwajibkannya mengqadha puasa sedangkan tidak diwajibkan mengqadha salat, maka Aisyah mengira dia adalah kelompok Harura, ya, Haruriyah. Maka Aisyah menegurnya, Ahruriyatun anti? Apakah anti ini termasuk Haruriyah yang menolak hukum Allah, hukum Rasulullah SAW di dalam perkara-perkara ini?
ya, dengan mewajibkan qadha bagi seorang wanita yang haid untuk mengqadha apanya? Salatnya dan juga puasanya. Kemudian dijawab oleh Mu'adah bahwasannya walakinni as'al. Tetapi aku hanya bertanya. Aku bukan haruriyah, saya tidak khawarij, tetapi saya hanya bertanya. Ya. Biasa di sini seseorang bertanya mengenai dalil. Siapa tahu Nabi SAW ketika menyebutkan sebuah hukum menyebutkan alasannya. Ya, ketika menyebutkan hukum menyebutkan alasannya atau illahnya. Kemudian Aisyah pun menjawab, ya, bahwasannya perkara ini adalah perkara tauqifi, yaitu kembali kepada an-nas bahwa Nabi SAW kana ya'muruna na'am kana yusibuna dhalika, sungguh telah menimpa kami, yaitu haid di zaman Nabi SAW, fa nu'maru bi qada'is shaum, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, wala nu'maru bi qada'is shalah. Dan di zaman itu ketika kami haid, Nabi memerintahkan kita untuk mengqadha puasa, tetapi tidak memerintahkan kita untuk mengqadha salat. Dan perkara haid ini terjadi bagi semua wanita dengan kehadiran Nabi SAW. Seandainya mengqadha puasa, mengqadha salat ini wajib, tentu Nabi akan menyampaikan kepada para wanita. Dan tentu akan ada hadis yang dinukil dari Nabi SAW mengenai kewajiban mengqadha salat. Ketika Nabi tidak mengingkari, tidak pula ada hadis yang memerintahkan dari Nabi SAW menunjukkan bahwa perkara itu memang tidak diwajibkan, yaitu mengqadha salat bagi seorang yang haid. Ya. Ini adalah makna dari hadis di atas. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwasannya seorang yang haid itu mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salat. Kenapa puasa diqadha sedangkan salat tidak? Sebab haid ini berulang setiap bulannya, ya, selama 7 hari, 6 sampai 7 hari. Dan bayangkan dalam satu hari 5 kali salat, kalikan 7, ya, setiap bulannya harus mengqadha berapa kali salat, sungguh banyak. Berbeda dengan puasa yang mana hanya satu bulan dari 12 bulan, 11 bulan ya sisanya. Sehingga selama 11 bulan ini, kalau berpuasa hanya satu bulan saja, bahkan haid hanya 7 hari, 7 hari dibandingkan 11 bulan, sangat sedikit. Ya. Karenanya, di sini datanglah Islam mempermudah bagi para wanita dengan menggugurkan kewajiban untuk mengqadha salat, tetapi mewajibkan untuk mengqadha puasa. Nah, dalam hal ini, para wanita apabila mereka haid dan meninggalkan salat, apakah mereka mendapatkan pahala? Meninggalkan salat. Nah, meninggalkan salat karena haid. Dapat pahala. Dapat pahala. Kenapa ya? Karena taat. Nah, seandainya mereka justru berpuasa dan salat, maka mereka justru berdosa. Dan karenanya meninggalkannya bukan karena kehendaknya, meninggalkannya karena perintah dari Allah, maka ketika mereka meninggalkan berdasarkan perintah Allah, mereka mendapatkan pahala. Nah, kemudian kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah yang baru, yaitu mengenai as-siyam. Mengenai as-siyam, yaitu kitab as-siyam. Coba dibuka ya, halaman berapa kitab as-siyam. Karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, dan setidaknya hadis-hadis yang terkait dengan muqaddimah untuk masuk ke bulan Ramadan ini sudah kita bahas. Ya. Nah. 143. Halaman 143. Silakan dibuka ya, ikhwah. Kitab as-siyam, kitab mengenai berpuasa. Di sini as-siyam secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan
diri, yaitu menahan diri dari al-aql wasyarab, dari makan dan minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dan juga bersamanya niat dari tulu'ul fajr, terbitnya matahari, fajar, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sehingga di sini bukan hanya makan dan minum saja yang ditinggalkan, tetapi juga termasuk jami'il muftirat, segala yang membatalkan. Dan yang membatalkan puasa banyak, di antaranya adalah jima', ya. Di antara yang membatalkan puasa juga adalah khilaf di antara para ulama, yaitu hijamah. Sekalipun khilaf, ya, kita hijamah, bekam. Kemudian ada pembatal-pembatal yang lain yang baik muttafaq alaih atau mukhtalafun fi, ya. Kemudian berpuasa ini hukumnya wajib bagi kaum muslimin sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang ma'ruf, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Demikian juga dalam sunnah Nabi SAW, di mana diwajibkan hadis bunyal Islam ala khams, ya, syahada an la ilaha illallah, kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa shaum ramadan wa hajjul bait in istata'tum ilaihi sabila. Mudah, ya, akhi, insyaallah mudah, insyaallah. Baik, kemudian puasa adalah amalan yang afdal, termasuk ibadah yang afdal dari beberapa sisi. Di antaranya karena terkumpul di dalamnya tiga macam kesabaran sekaligus. Yang pertama adalah sabar ala ta'atillah, bersabar dalam ketaatan kepada Allah dengan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan menahan diri dari lapar. Yang kedua, as-sabr ala ma'asillah, bersabar bermaksiat kepada Allah. Jadi, sebagaimana kita tahu, ketika seseorang itu berpuasa, maka diwajibkan untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram, ya, yang mungkin dilakukan di saat tidak berpuasa. Maka ditinggalkan pada saat berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sabar yang kedua, yaitu sabar di dalam meninggalkan maksiat Allah. Yang ketiga adalah sabar akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sabar akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga karena apa, ya, ikhwah, kenapa puasa ini afdal? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pahala puasa itu secara langsung, ya. Dalam hadis dari Nabi SAW yang sahih, Nabi mengecualikan selain dari amalan puasa, illa siyam fa innahu li wa ana azibi, hadis qudsi. Kecuali berpuasa, maka itu aku sendiri yang akan membalasnya, ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa hambaku itu untukku, wa ana azibi, dan aku akan membalasnya. Ini diantara keutamaan dari berpuasa dibandingkan ibadah yang lain. Juga dikarenakan puasa itu adalah rahasia antara Rabb dengan hambanya. Lain dengan sholat. Kalau sholat antum bisa tampakkan. Kalau puasa tidak. Antum zahirnya berpuasa tapi di belakang antum cari makan atau minum. Tidak ada yang tahu. Hanya antar antum dengan Allah. Ya. Kemudian ada pun hikmah-hikmah berpuasa sangat banyak, tapi tidak bisa kita sebutkan pada hari ini, ya.